Dan dari alat itu berbicara untuk menyuruhnya kembali ke pantai. Kurabe yang mendengar itu, dia bingung dan penasaran sebenarnya ada apa ini. Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Di video kali ini, saya akan melanjutkan series Alice in Borderland part kedua. Bagi yang belum menonton part sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah berhasil memenangkan permainan kejar-kejaran, Arisu dan Kurabe kembali pulang dan bertemu Chota serta Shibuki. Chota sangat senang melihat kedua temannya itu kembali dengan selamat. Setelah itu, mereka berkumpul untuk makan malam. Di sini, Kurabe memberitahu kalau dia menemukan sebuah walkie-talkie saat di dalam permainan, dan benda itu sedikit memiliki sebuah petunjuk karena orang dalam walkie-talkie itu mengatakan jika jawaban dari dunia permainan ini ada di sebuah pantai. Lalu si berkata pada Kurabi bahwa visa dirinya dan Cota akan segera habis. Kurabi yang mendengar itu dia memutuskan akan mengikuti permainan lagi dan akan memperpanjang visa mereka berdua. Ketika Arisu dan yang lainnya sudah berada di tempat permainan, Kurabi malah belum datang. Mengetahui itu awalnya Cota marah dan akan pergi terlebih dahulu. Tetapi tidak lama kemudian, Kurabi datang dan meminta maaf karena terlambat. Mereka pun sampai di arena di mana mereka akan melakukan permainan. Di sana terlihat banyak peralatan seperti pisau, obeng, tang dan lain-lain. Tidak lama setelah itu, mereka mengambil HP dan di layar HP itu muncul perintah untuk memakai kacamata seperti helm yang sudah disediakan. Ketika mereka semua sudah memakainya, di layar HP mereka muncul tingkat kesulitan permainan yaitu 7 hati permainan tipe hati adalah yang paling sulit. Hal itu dikarenakan permainan ini akan menggunakan perasaan dan berakhir dengan pengkhianatan. Dan permainan yang akan mereka lakukan adalah peta umpet. Di permainan ini aturannya, salah satu orang akan menjadi serigala dan tiga lainnya menjadi domba. Kemudian domba ini harus bersembunyi agar tidak ditangkap serigala dan peran serigala akan berpindah ketika mereka saling menatap. Pemenang dalam permainan ini adalah siapa yang akan menjadi serigala di akhir. Sedangkan yang menjadi domba, lehernya akan meledak jika waktunya sudah habis. Dan waktu dalam permainan ini hanyalah 15 menit. Mereka terkejut mengetahui aturan permainan ini. Karena tiga dari mereka akan mati dan hanya satu saja yang akan selamat. Di sini yang mendapat peran pertama sebagai serigala adalah Cota. Mereka pun terlihat sangat frustasi ketika mengetahui tiga dari mereka akan mati. Ketika mereka saling bertatapan, peran Serigala terus berpindah. Dan ketika peran Serigala berpindah ke Sibuki, dia dengan liciknya langsung lari dan bersembunyi hingga waktunya habis agar selamat. Kurabi yang melihat itu, dia langsung mengejar Sibuki, Sedangkan Arisu berbicara menggunakan telepon yang tersambung ke semua lewat kacamata. Dan dia menyuruh mereka semua untuk tenang. Arisu juga mengatakan, kita dapat melalui ini dengan bekerja sama. Akan tetapi dia tidak dihiraukan. Sibuki dan Kurabe saling berebutan untuk menjadi peran serigala, bahkan mereka saling melukai satu sama lain. Arisu yang melihat itu mencoba memisah, namun lagi-lagi dia tidak dihiraukan, dan secara tak sengaja Arisu bertatapan dengan Kurabe, sehingga kini Arisu yang berperan sebagai serigala. Kurabi dan Shibuki tidak tinggal diam, mereka mengejar Arisu yang mencoba untuk kabur. Sedangkan Chota yang kakinya terluka, dia hanya bisa mendoakan mereka sambil menangis. Ketika berada di tengah jalan, Arisu diadang oleh Shibuki dan di belakangnya ada Kurabi. Saat Shibuki mau menyerang, tiba-tiba dari samping Chota mengadang Shibuki hingga terjatuh. Melihat kesempatan ini, Arisu pun langsung lari dan dia berhasil lolos. Namun Kurabi terus mengejarnya tanpa henti. Arisu bersembunyi di suatu tempat, dan di sana ada pantulan kaca. Arisu langsung mengeluarkan obeng, dan alat-alat lain yang dia ambil tadi. Arisu mencoba melepaskan kacamata itu dengan menggunakan alat-alat tersebut, akan tetapi perjuangannya sia-sia. Pada akhirnya, Arisu pun memilih untuk berdiam diri agar Kurabi yang mencarinya tidak mengetahui keberadaannya. <tuh> Kini sisa waktu tinggal 5 menit lagi dan Kurabe yang sudah tidak kuat menahan luka dari permainan sebelumnya akhirnya dia pun terjatuh dan tidak mampu mengejar Arisu lagi. Di saat Arisu sedang bersembunyi, dia teringat kenangan ketika bersama Kurabe dan Chota sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri permainan ini. Ia pun memanggil Chota dan Kurabi agar diberitahu posisi mereka yang sekarang. Di sini, Arisu sudah rela untuk mati dan akan memberikan peran menjadi serigala pada temannya. Namun, ternyata Kurabi dan Chota juga berpikiran hal yang sama seperti Arisu. Arisu mencari dan memanggil Kurabi dan Chota, namun mereka tidak membalas. Arisu terus berteriak memanggil mereka, namun tidak ada sautan dari teman-temannya. Arisu menyesal karena telah egois untuk sesaat.

Di saat-saat akhir, Kurabi dan Cota mulai bersuara lewat telepon yang terhubung. Mereka berdua berkata dan mengingat tentang mereka yang dulu saling bercanda tawa. Dan mereka pun merindukan masa-masa itu. Arisu yang mendengar itu, dia semakin berteriak mencari mereka. Akan tetapi, tetap tidak menemukannya juga. Hingga pada akhirnya, waktu tinggal beberapa detik lagi. Dan di saat itu juga, Kurabi muncul di belakangnya. Kemudian Chota berpesan ke Arisu untuk tetap hidup demi kami. Dan di saat yang bersamaan, Arisu melihat Kurabe yang mati meledak akibat kalung yang ada di lehernya. Arisu pun hanya bisa menangisi teman-temannya yang sudah mati dan di sini terlihat Arisu tidak memiliki semangat untuk hidup lagi. Setelah kejadian itu, Usagi bertemu dengan Arisu yang terbaring di jalan tanpa semangat hidup. Usagi pun teringat kalau dulu dia pernah bermain permainan kematian bersama dengan pria di hadapannya itu. Namun Usagi meninggalkannya dan dia menuju ke sebuah toko buku. Kemudian di perjalanan pulang, dia melihat Arisu yang masih dalam posisi yang sama. Dia pun memilih untuk menolong Arisu dan membawanya ke tempatnya. Kemudian kita diceritakan dengan masa lalu Usagi, di mana Usagi ini dia dulu selalu bersama ayahnya yang sama-sama hobi mendaki gunung. Namun suatu hari, banyak wartawan yang berada di rumah Usagi dan waktu itu ayahnya sedang pergi mendaki. Tidak lama setelahnya, muncul sebuah berita hoax bahwa ayahnya telah curang dalam mendaki gunung tertinggi. Atas kejadian itu, ayahnya Usagi melakukan bunuh diri dengan dugaan tersebut. Mengetahui hal itu, hidup Usagi mulai hancur dan sejak saat itu dia tidak memiliki tujuan untuk hidup lantaran orang yang berharga baginya telah mati. Namun, suatu hari dia bangkit lagi dengan alasan dia masih hidup, dan sejak saat itu timbul tekad yang kuat bahwa dia tidak ingin mati dengan mudah. Kemudian Arisu terbangun dari tidurnya dan sudah berada di tempatnya Usagi. Esok paginya, Usagi mengajak Arisu untuk mengikuti permainan. Dengan alasan dia ingin membantunya dalam permainan. Dia ingin membantu Arisu karena dulu, waktu di permainan kejar-kejaran, dia telah diselamatkan oleh Arisu. Awalnya Arisu tidak ingin bermain, namun berkat kotbah nojutsu dari Usagi, pada akhirnya Arisu semangat kembali dan memutuskan untuk ikut bermain. Mereka pun menuju ke tempat permainan bersama. Di sana mereka memasuki sebuah bis dan di dalamnya sudah ada tiga orang. Permainan pun akan dimulai dan tingkat kesulitannya adalah empat keriting, yang artinya tentang kecerdasan. Aturan dalam permainan ini, mereka harus bertahan dan sampai di tempat tujuan dalam waktu yang sudah ditentukan. Mereka pun berinisiatif untuk berlari agar sampai di tempat tujuan. Namun, ada satu dari mereka yang mengalami cedera di kakinya, jadi dia memilih untuk menunggu di dalam bis, dan dia rela mati di sini. <tuh> Setelah itu, mereka pun berlari hingga mereka di jarak yang sangat jauh. Akan tetapi, tiba-tiba muncul macan hitam yang menyerang mereka, dan salah satu dari mereka berhasil ditangkap dan berakhir meninggal dunia. Saat mereka melanjutkan perjalanan, Arisu melihat sebuah motor jadul yang menggunakan bahan bakar solar. Arisu pun berpikir untuk menyalakan bus yang di awal tadi dengan solar, dan sekaligus menolong orang yang sebelumnya agar bisa ikut sampai di tujuan bersama-sama. Arisu pun memutar balik sambil membawa motor. Di sisi lain, Usagi dan lelaki itu sudah sampai di ujung tujuan, tapi di sana cuma ada jalan buntu. Mereka pun kebingungan dan hanya bisa menunggu Arisu kembali. Di saat mereka menunggu, tiba-tiba dinding di belakangnya jebol dan mengeluarkan air yang sangat banyak. Mereka pun segera lari sekuat tenaga. Namun lelaki itu tidak kuat dan dia tertelan derasnya air. Sedangkan Usagi dia terus berlari hingga pada akhirnya bertemu dengan Arisu yang membawa bis. Usagi pun ditarik masuk ke bis oleh Arisu. Setelah itu mereka tersadar dan mereka berhasil selamat dari terjangan air karena berlindung di dalam bis. Kemudian mereka keluar dan menyadari sesuatu. Ternyata tujuan permainan ini sejak awal adalah sebuah bis jarak tujuan permainan ini hanyalah nol dan mereka tidak boleh keluar dari bis. Lalu laki yang cedera tadi memutuskan untuk berpisah dengan Arisu dan Usagi karena dia ingin menempuh jalannya sendiri. Keesokan harinya, Arisu dan Usagi mengobrol di pinggir laut. Di sini Arisu berencana akan pergi ke tempat yang ada pantainya. Sebab itu adalah satu-satunya petunjuk yang dia dapatkan dari walkie-talkie yang pernah dibawa oleh Kurabi. Dia akan mempercayai apa yang dipercayai oleh temannya bahwa di sana akan menemukan jawaban dari semua ini. Arisu dan Usagi pun pergi ke sana dengan memakai sepeda. Mami. Oke, sekian pembahasan video kali ini. Terima kasih, teman-teman, sudah menonton sampai selesai dan sampai bertemu lagi di part ketiga.